Gagal pula dah ada kakak dia weh di dalam media sosial kerananya sehari dua yang telah lepas baru ni pihak daerah Kerong Pinang ni dia post di dalam page dia lah. Dia katanya tak beberapa hari nanti ni semenjak tanggal 28 Kadakadakum hingga 3 Singhakum ni ada kakak akan mengadakan satu pesta. Namanya Pesta Ahan Sipak ada kakak. Setelah mana dia post di dalam poster tu saat ni ada kakak weh. Di dalam poster dia tu akan ada capa aduk lah di antara penyanyi dan juga ada penceramah dan sebagainya. Setelah mana poster itu saat ini tersebar di dalam media sosial, masyarakat pun kritik tak puas hati dengan kegiatan yang akan diadakan itu. Katanya tak sepatut diadakan dengan secara capu aduk. Penyanyi dengan ceramah ni duk mari duduk di dalam kegiatan tu lah tu. Para netizen ni komen masing-masing lah adik-kakak. Dia kata tak sepatut buat semacam tu saat ini adik-kakak dia weh. Tapi sebelum daripada kita nak pergi dengar maklumat yang lebih lanjut, amun nak goyak lagu ni, kalau sesiapa makan nasi tak berapa nak lalu mana, berasa nak selera pasal kapung-kapung, makan ni kapung-kapung seolah-olah kat suasana duk tepi benda duk kapung ketika musim hujan, musim boh gapo kat adik-kakak. Cuba adik-kakak pilih selera makan macam orang kapung-kapung adik-kakak. Lagu mana? Cuba kita makan dengan ikan ngasih. Ikan ngasih yang nak goyak kepada adik-kakak, cuba kita pilih beli ikan ngasih hak plasum meda. Tu dia ni ada jual adik-kakak, harga rocek pun ada, harga tolak pun ada. Harga ni dimulai 25 kuk. Kita nak beli ikan tempat dia untuk nak jual di tempat lain pun juga boleh. Cuba pilih beli ikan ngasih ataupun plasum meda adik-kakak dan harga berpatut teh. Kalau setuju, cuba kita berhubung gi mengikut nombor telefon duk timbul di kaca Facebook ni adik-kakak dia. Jadi adik-kakak, kegiatan tersebut itu saat ini deh. Setelah mana viral di dalam media sosial kerananya ada capu aduk di antara nyanyi tempat teh dan juga ada menyanyi macam perciwik atau perciwik gapo gitu lah adik-kakak weh. Setelah mana poster itu saat ini deh tersebar mari gapo siap dah gop. Orang ni tak puas hati dengan kegiatan. Tu dia orang katanya lagu mana ni, agama ada ceramah agama, lepas tu guana ada menyanyi, dua ni ni seolah-olah kok api apa nama ni minyak dengan air ni dia tak masuk lah dua-dua tu saat ni ada kakak dia weh. Tu dia jadi kritik ke masing-masing, membuat ke orang pun tak puas hati ada kakak. Maka selepas pada tu, pada kemarin hari yang telah lepas ni, pet yang ada kaitan dengan babo ke ceramah tu saat ni, dia pun tubik mari beri maklumat, beri penjelasan. Dia katanya raikan benda ini babo dah yuk lek belau krap. Tu dia ceramah di sini ni babo sudah batal dah. Dengan kerananya orang berhubung untuk babo gi ikut serta dengan kegiatan tu saat ni ada kakak, goyak sekoda masa dan juga hari sahaja ada kakak. Goyak kata bila masa tak goyak maklumat di dalam kegiatan tu saat ni ada gapo dia kata ada kakak. Maka setelah mana maklumat itu saat ni telah sebar post di dalam media sosial gapo dah go, babo tahu babo pun telah batal tak segi ikut serta dengan kegiatan itu saat ni, dengan pesta itu saat ini ada kakak dia weh. Maka ada kakak pada semalam yang telah lepas ni pihak pet daerah Kerong Pinang wilayah Jalan sendiri ni pun telah post mari juga. Mana goyak dengan secara bahasa Melayu kita deh, dengan rekah-rekahnya. Dia goyaknya pihak ketua daerah ataupun naik ampa daerah Kerong Pinang wilayah Jalan ni, dia goyak katanya dia minta maaf yang membuat ke adik kakak rakyat ni tak puas hati dengan kegiatan tersebut itu saat ni. Dan pihak daerah Kerong Pinang sendiri ni pun sedia mendorong di atas setiap kritik-kritik di atas pendapat-pendapat masing-masing yang telah ditunjukkan oleh masyarakat adik-kakak. Pihak daerah Kerong Pinang sendiri ni pun sedia kala untuk nak ukal masalah itu saat ini supaya nak wis sesuai dengan keadaan kehidupan rakyat di dalam kawasan tempat itu saat ini. Oleh demikian itu saat ini, pihak daerah Kerong Pinang sendiri saat ini adik-kakak, dia pun tukar nama kegiatan. Daripada dulu Ahan Sipak, tukar nama jadi nama apa nama adik-kakak? Nama kegiatannya Ahan Halal Kratun Setekit Nai Penti Seni Hati di Kerong Pinang. Makan ni halal menggesa ekonomi di dalam kawasan tempat teh Seni Hati di Kerong Pinang adik-kakak. Dan pihak daerah Kerong Pinang goyak lagi, dia katanya sepanjang malam, sepanjang hari semenjak 28 Kadakadakum hingga 3 Singha ni, nak-nak malam tu akan ada ceramah agama berlaku. Tidak ada gapo lama lain daripada tuduh dah adik-kakak dia weh. Tu dia pihak daerah Kerong Pinang, dia goyak lagi katanya dia akan beri keterangan lebih daripada ni lagi lah. Kata malam ni pihak ceramah lagu mana, dia suruh ikuti di dalam page dia adik-kakak. Dan pihak dia sendiri ni pun terima kasih terhadap setiap komen-komen, setiap kritikan terhadap apa nama ni, terhadap kegiatan yang akan dianjurkan adik-kakak dia weh. Dan di samping itu adik-kakak, pagi ni deh page adik-kakak, kerananya adik-kakak pun juga telah
telah dijemput untuk naik gi nasik di atas pentas itu saat ini jugalah dia akak. Selepas pagi tadi ni pet kaukap dia pun telah post mari juga dekat akak, dia royak lagu mana dekat akak dia weh. Dia royak katanya pihak kaukap sendiri ni sudah batal kegiatan di Kerong Pinai dah. Sebab gapo nama, sebab ketika dia terima nak gi ikut serta tu, dia goyak pihak penganjur saat ni, goyak katanya adik kakak saat ni naik ke pentas sebelum babo ceramah. Seperti beberapa kali dah adik kakak dah. Dia goyak semacam tu, dan dia pun terima kasih kepada FC Sumo lah yang ada kerusinge terhadap dia deh. Inilah sikit sebanyak adik kakak maklumat yang dok viral, yang dok geger di dalam kawasan tempat test ini adik kakak dia weh. Jadi ambo goyak berita ni bukan kata ambo ni duk warung tak dengar lagu gapo dia dak adik kakak weh. Lama kaya adik kakak kata oh waktu royak berita gini tu weh tu duk dengar lagu galik-galik. Ya ambo mengaku adik kakak weh, kita ambo sendiri ni pun bukan kata orang duk berjuruh, orang duk warung gapo dia dak lah adik kakak dia weh. Lagu pun duk dengar lagi, cumanya ini sekadar berita maklumat yang kita berkumpul daripada beberapa pihak supaya nak hurai buat adik kakak kita ni boleh tahu apa yang berkesan pada masa sekarang lalu ni adik kakak dia deh.